Partai Persatuan Indonesia atau Perindo secara resmi bekerja sama dengan PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau bakal capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkap tiga alasan partainya bekerja sama dengan PDIP mendukung Ganjar sebagai bakal capres. Alasan pertama, Perindo menilai PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang paling siap untuk Pilpres 2024 karena memenuhi persyaratan pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20%. Alasan kedua, Perindo dan PDIP memiliki ideologi yang sama, yakni Pancasila dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Alasan ketiga, Haritanu menjelaskan bahwa Ganjar merupakan sosok yang diterima masyarakat dan memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan yang digagas Presiden Joko Widodo. Pembangunan yang dimaksudkan termasuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dan lainnya. Adapun kerjasama politik PDIP dan Perindo dilakukan secara resmi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, pada Jumat 9 Juni 2023. Dan pada akhirnya putusan jatuh untuk bermitra kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Sebagaimana tadi sudah dilihat resmi, kami menandatangani kesepakatan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang tentunya diwakili oleh ibu kita, Ibu Megawati Soekarnoputri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.